Polisi masih menunggu hasil uji lab jajanan anak dengan kemasan mirip kontrasepsi. Sementara itu, pihak sekolah sarankan orang tua lebih waspada. Jajanan bernama kotak kado ini menghebohkan warga karena kemasan di dalamnya ada yang mirip alat kontrasepsi. Jajanan ini dijual di area sekitar Sekolah Dasar Negeri di Pekayon, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pihak sekolah menghimbau para orang tua agar lebih memperhatikan dan teliti dalam memberikan jajan dan mainan untuk anaknya. Agar ya tidak membeli sembarangan yang tidak tahu belum isinya. Padahal memang kalau kita lihat apa di luarnya itu bagus. Benar. Tetapi memang isinya kita belum tahu. Kepala Bagian Humas Polresta Bekasi Kota Puji Astuti yakinkan jajanan miliki kemasan mirip alat kontrasepsi ini masih dalam penelitian laboratorium Puslab for Polda Metro Jaya. Selain apa namanya benda yang mirip dengan kontrasepsi, kita juga lakukan penyelidikan susu, ya susu produksi susu tersebut yang ada di Tangerang. Kami sedang lakukan penyelidikan ke sana tentang apa namanya keabsahan daripada produk tersebut. Polisi juga sedang mencari motif penjualan jajanan dengan kemasan mirip kontrasepsi ini. Ridwan melaporkan untuk Net.